audisi stand-up komedi 9 di Kota Semarang sukses diselenggarakan. Setelah satu tahun vakum, kehadiran Suci 9 ditunggu-tunggu para komika dari berbagai daerah. Usai vakum satu tahun, kini audisi stand-up komedi 9 dibuka kembali. Diawali dengan audisi di Semarang, Suci 9 akan membuka audisi di 9 kota lainnya, di antaranya Medan dan Surabaya. Hal ini tentunya berbeda dengan audisi sebelumnya yang hanya membuka audisi di 2 kota besar, Surabaya dan Jakarta. Selain itu, Suci 9 ini juga lebih selektif dari 104 peserta yang berhak mendapatkan silver ticket dan maju ke tahap selanjutnya di Jakarta hanya 5 peserta. Perasaan senang dan haru tergambar dari ekspresi peserta yang lolos tahap selanjutnya. Anak komunitas pasti tujuan paling tingginya itu adalah ikut kompetisi stand up comedy Indonesia Kompas TV ini. Karena menurut saya Suci itu udah kayak sekolah lah. Audisi Suci 9 Semarang ini diikuti dari berbagai kalangan usia dan tentunya dengan profesi yang beragam. Kalau saya nothing to lose, hanya mengalir aja. Kalau lolos berarti Tuhan berkenan, kalau enggak ya it's okay. Meskipun dari latar belakang yang berbeda, para peserta ini menunjukkan performa yang maksimal dengan materi yang ringan dan lucu. Hal ini yang membuat juri harus selektif memilih yang terbaik untuk diberikan silver ticket. Yang dicari sih, yang pertama yang udah pasti lucu ya. Itu udah pasti, yang tahap selanjutnya paling yang berkarakter sih. Karena kalau semua lucu, akhirnya yang jadi pembeda adalah keunikan karakter sama sudut pandang masing-masing komikanya. Tanya peserta audisi Suci 9 Semarang yang diselenggarakan di ASIK ini juga dipadati penonton yang ingin menyaksikan proses audisi dan tentunya kelucuan komika di atas panggung yang menghibur. Febriana Mila, Kina Wirana, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.